ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجار لها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفع لنا يوم الدين يوم القيامة. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فلكم على يا مولاي يا الله تعالى في قلوبنا في إيزيك ونكتا بحثنا بسعبا في إيزيك mengaji kira kalian tafsir yang mana kita berhenti belum pada hari itu. Nah, akhirnya kita baca tentang hal ini. Nah, kemudian insya Allah karena hal ini kita sambung daripada surat Mujadalah ayat yang ke rampe ayat yang 9 dari saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. والذين أوتوا العلم درجات.
والله بما تعملون خبير Insyaallah beserta ayat sebelah. Jadi masih lagi kita contoh dari masalah bisik dan bisik oleh Yahudi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Jadi bisik ini yang mana oleh Yahudi saat itu sekelan lawi oleh Islam atau sama Nabi itu di bahasa bahasa sakit hati. Sebab itulah di sini Allah SWT sangat-sangat lagi orang yang berbisik. Sebab itu kalau kita tengok ayat ini, ya ayah ladina amanu idha tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Boleh tak bisik? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, berbisiklah mengenai membuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepada yang kamu sekalian akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihisab dan menerima balasan. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala. Wi gambar iaitu pada kita bahwasanya bisikan itu kalau tak bisik-bisiklah dengan cara yang baik. Bisiklah untuk perkara yang baik. Walaupun kita ajak kain kita dari harga cek harusio dia ada gama-gama kecuan pak bagi orang kecek sikit. Lagu tu pun kecek tu tu pun orang syok lah ni kecek pun ni orang duduk gama-gama sana tu syok lah sama orang ni kecek pun ni. Tapi kalau sebenarnya kita nak kecek benda yang baik, tidak mengapa, tidak jadi dosa. Tidak jadi dosa. Sebab itu lah ayat kata jadi yang menjadi bisik-bisiknya oleh yang jahil, bisiknya yang buruk, bisiknya yang selain nak tunjuk, nak tunjuk, bisiknya yang nak menunjukkan kebencian, ada tunjuk kebencian ataupun nak jeling-jeling kepada oleh dan hadap bisik tadi. Jadi itu sifat orang apa orang munafik. Jadi anda bila duk bisik tu tengok dia tu, tengok dia tangan tunjuk dia tu, tak tunjuk dia waktu tu dia lari sama sekali. Jadi wa tanajaw bil birri wat taqwa. Jadi Allah SWT ada di sini ya. Dia kata fa yukhbirukum bi jami'i a'malikum wa aqwalikum allati qad ahsaha 'alaykum wa sayajzikum biha. Oh ya kata wa kuni bisi dan dengan cara benda-benda yang baik dan benda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari kiamat insya Allah SWT akan himpun buat kita semua dan buat semuanya dengan amalan-amalan dan perkataan-perkataan. Amalan suku berkata-kata suku. Amal itu wa aqwal itu. Amalan-amalan dan kata-kata kamu saat ini yang telah Allah Subhanahu wa taala himpunnya ataupun telah catatnya dan bilainya satu demi satu, wa sayajziikum biha, dan dengan perkataan dan perbuatan itulah akan dapat dibalaskan ke atas kamu. Baik-baik, jahat-jahat, baik surga, jahat neraka. Imam Ahmad yang katakan, dia kata kuntu akhidam biyari ibn Umar iza arada lahu rajulun faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yawm al-qiyamah. Dia kata aku pergi tanya ibn Umar,
Ibni Umar. Lepas tu, nejar dan pimpin cari ni, orang esok dia tak duduk pimpin. Tanya, Ibni Umar, bagaimana kau mendengar Rasulullah SAW kecek tentang habisi pada hari kiamat esok? Ya, hari kiamat pada hari kiamat esok. Ibn Umar kata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yudnil mu'min fa yadh' alayhi kanafahu wa yastubuhu minan nasi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yudni, maksudnya mengapa? Mengapa dengan orang mukmin sanina? Fa yadh' alayhi kanafahu, maka di Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup duduk dengan bahu dia sanitnya wayastuhu minan nas, dan dia tusuk manusia sanit Allah sanit itu daripada manusia yang lain. Wayukarriruhu bidhunubihi, dan dia mengakukan ke atas dosa kalau dia buat sanitnya. Allah SWT kata mereka, woy dosa, dosa dia ni woy dosa, dosa 2, 3, 4 Allah yang dengar kata dosa dia kata tutu dia kata dia ya Allah pun dosa aku tu ya Allah, dia mengaku dosa dia saat ini. Wa yaqulu ata'rifu dzambi kadza, dan Allah sampai anak dia tanya, eh mau tahu dak kata dosa ni buat di buat masa tu dosa ni mau tahu dak ni buat ni ata'rifu dzambi kadza, mau tahu dak dosa buat ni, mau tahu dak dosa ni buat ni. Soal 2-3, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya dia, hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waya mengingat dosa dia, mengingat dosa dia, dosa dia, dosa dia, dosa dia, sampai ke dia saat itu, seorang saat itu dia kata, tak ada pun aku dengan kata. Nah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dosa dia saat itu, sampai ke dia kata, tak ada pun aku, tak ada pun. Nah, berarti katakan, anahu kan harakan, aku ni berasa juga. Maksudnya aku aku ni, orang kaya ini konsentrasi Tuhan naik. Allah SWT tengok dia ni, dia dah lemah. Nah, dengan dosa banyak saat disebut Allah SWT ada sebut depan dia saat ini. Allah SWT tengok lemahan dia saat ini. Allah SWT katakan, konsentrasi Tuhan naik. Aku telah tutup semua hukum wayak sanding itu dah. Tak ada siapa tahu. Aku pernah tutup, tak ada siapa tahu. Di dunia, di dunia dulu, tak ada siapa tahu hukum wayak sanding itu. So, dua, tiga, empat, empat, adalah rasio pribadi sendiri. Wa ana aghfiru halaka, tak dunia dulu ku susu, tak ada siapa tahu. Maka hari ini aku maaf kepadamu. Semua yang Allah kita berhasil nanti kemudian Allah SWT bui kepada si Fulan sakninya kitab hasanah dia, buku kebaikan dia semuanya. Jadi dosa sakni itu duduk mana? Allah SWT aku hapus. Sebab tu dosa kita kalau Tuhan susu sakninya, jadi kita ada buat dosa Tuhan tak ada biar tahu sakninya, kita istighfar. Kita tahu bak seratu apabila kita ada. Allah SWT akan tusuk sampai akhir. Tapi orang yang kali dia buat dosa sekali, dia buat pula dua kali, dia buat pula tiga kali. Mula-mula Tuhan susuk, yang dua Tuhan susuk, yang tiga Tuhan susuk. Pada hari yang keempat pun Tuhan buka. Kerana dia tu dia, dia panggil kata, buat dengan semua hati dia. Bukan ada buat dengan apa ni, terkejut ataupun panggil kata dengan lidah ragu. Jadi wa amal kufar, ataupun orang kafir dan orang munafik saat ini, fa yaqulul ashhadu haula alladziina kadzabu ala rabbih. Orang kafir dan orang munafik ni Allah SWT tak ada kena kata pun, tak ada kena dia ayat tu mengingat ada dosa ni, mengingat ada dosa ni, kerana semua orang tak dunia saat ini tak kurang kalau semuanya. Ya barat tu. Nah, lo ni ada buat dosa lah sama kata dia. Orang munafik hati dia. Tak ada satu kata dia. Yang nak buat ada Ismail sendiri. Yang nak buat ada buat dulu. Yang nak buat dulu ini tak ada satu kata dia. Tapi pohon ini kiamat Isa.
Allah Subhanahu wa taala katakan pada sini, wa yaqulul asyhad. Al asyhad maksudnya penyaksi dunia ni. Dan malaikat semua hadirnya. Alladzina kadzabu mereka inilah orang yang berdusta di atas Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukan apa ni? La'nat Allah ke atas orang yang zalim. Sini tak ada kata. Tak sentiasa ada timbel. Asal ada timbel tu. Akhirnya jauh disayahin. Habis sahih. Jadi di sini tak ada kata. Hari kiamat isa. Orang mu'min. Allah ta'ala tutup awrak dia. Allahumma astur awratina wa amin rawatina doa cara Allah. Allahumma astur awratina, dia Allah tutupkanlah aurat kami. Bukan aurat tubuh badan, aurat dosa. Aurat dosa. Aduh, awratina wa amin rawatina dan selamatkanlah ketakutan kami. Doa itu doa cara pagi petang. Allahumma. Allahumma astur 'alaina wa adhir 'anna, Allahumma fawwizna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an sharra'ina min fawqina wa min tahtina, Allahumma inna na'udzu bika min an nahdara tahtina. Jadi no ayat ada kita doa sini, no itu ayat itu masalah. Sebagai Allah mengawani, Allahumma astur 'alaina wa amir ra'ati wa qadi 'anni dayni. Nabi doa. Hutte ni salah satu KIP. Hutte ni salah satu KIP. Mana tak kalau boleh kita masuk semua itu bukan kita berkata. Tengah salah satu daripada KIP. Sebab tu Nabi ni siapa tak mau yang ada masalah ni. Tak siwi unge itu malu. Sebab tu saya baca dari Facebook, saya mumpul dia kata, ya Allah, tutupkanlah aurat saudara-saudara kami pada musim yang genting ni, musim harga mahal ni, daripada KIP dia dihadapi anak-anak dia tentang hal apa? Hal rezekinya, tentang hal belanjaannya. Nak ayat tengah apa? Siapa ke KIP diri dia, hal duit belanja ada rumah tu tu. Tak siapa anak bini tahu kata sempit dan kempit. Nah, takut apa? Takut dihinakan oleh orang ramai orang tu. Gambar tu dah. Takut dihinakan oleh dari orang tua saat ni. Tahu mana? Penduduk untuk tua kaya. Orang tu pun terkutuk. Sempit. Situ dia guna sebab tu satu KIP ni kena jaga. InsyaAllah sudah ada dah kita termasukkan ya. Orang yang Allah tak ada jaga dari hal masalah. Innaman najwa minas syaitan. Innaman najwa minas syaitan. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita, sedang bisikan itu tidak akan dapat membahaya mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah dan kepada Allah jua. Orang kata kepada jua lah hendaknya orang-orang yang beriman bersuah diri. Ini orang itu bisiklah sekali mana pun, buatlah rencana rahsia sekali mana pun tidak dijadikan melainkan dengan izin Allah SWT. Sini bagiannya orang mukmin. Bagiannya orang mukmin ini dari sini akidah paling tinggi sekali. Dan benda berlaku pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi orang mukmin, orang kafir dengan orang musyrik, orang mukmin benda budak kafir, tempuh kafir mati. Didapati orang Islam kira tak kontrak dia kondor daripada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi wa lillahi bagi Allah apa yang ia beri dan bagi Allah apa yang ia ambil. Nah, ambil. Anak tadi yang beri ambil. Hidup mati. Jadi, buat siapa situ saat ini? Orang Muslim dia boleh sobat. Kerana apa? Kerana semua yang tak izin Allah SWT. Sini sobat. Simak sobat. Jadi, sobat tu baik saat ini sebab kita beri umrah dengan Allah.
Tapi kalau kau nak firman, nengok Allah atau aku dan ngaji kidik lagi, duk kalau ngaji kanak tu lagi, dan kalau yang ngaji yang boleh cepat dia, orang yang boleh kijo, yang boleh kijo, yang boleh sahurku, omong dia apa harus sampai ni puluh nak boleh buat banyak tu. Dah hidup mobil situ. Muna bayar, kerja muna bayar tu anak, yang kita boleh gempak juga. Nah, benar tu berlaku biasa dalam dunia ini. Lagu pagar ke mana? Nah, tapi kita uji segala sahaja. Sekadar dia bunuh salah. Sekadar dia bunuh salah dalam tubuh kakek. Lalu bunuh nak ni kan? Dia bunuh. Maaf, dia maaf. Pak Intan itu nama maaf. Lalu kalau tidak ada, tidak rajin. Kalau tidak maaf. Kata maaf tak ini, dia kena bayar. Kena bayar mengikut apa? Mengikut peraturan negeri. Mereka gitu dah. Dan bayar akhirnya mengikut peraturan negeri. Dan peraturan mati apa? Kamu bayar. Peraturan promo kalau kalau kereta. Dia bayar 500 ribu lah. Dia 500 ribu. Betul ya, dia bayar. Kalau hukum Islam itu, abad no. Nyawa orang-orang yang tak ada. Sebab tu siapa ada hukum fekoh, dia kecek oleh masalah gapo, masalah tanggungjawab di atas gapo, keluarga si mati untuk nak bayar kesamaan, untuk nak bayar gapo, nak bayar gahanggo dia membunuh saya tadi. Saya tak, kalau bunuh tak ada duit, kalau itu ya, putih, ya saya rapi, tak perlu bayar. Udah punya itu situ. Nah, kita tidak ada apa, kita pada bodi orang. Tak kira orang, kita boleh kong. Nah, dan untuk istilah tak. Masa pasal itu. Tapi kita sudah kong kita, sampai ke makin, pakai puluk dan puluk saya nak bayar, nak gampang tentu, masa dah hukum itu. Jadi, innaman najwa minas syaitan lihasunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan sanina daripada syaitan. Maka tahu ini kaya muslim, kaya mu'min sanina. Dia sudah untuk sakit, untuk luka cinta kaya selih. Walau sampai Allah beri yang syaitan tidak memuji mudarat sikit hukum. Saya berikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah kaya mu'min sanina bertawakkal. Jadi ada ayat kata sininya bisikkan dengan cakap rahsia saat ini ialah daripada syaitan. Syaitan saat ini kadang-kadang kita tengok kadang yang bisik banyak sekali ini. Banyak oleh perempuan. Kalau dia abang-abang harus sa'in Allah Akbar. Tak nak gocok. Nah, makanya buat Allah boleh dengan bisik saat ini. Ailia subahu malaikat mereka bilang syaitan tidak bilillah, wa mana hasan dari kasihan pastain bilah, falias dain bilahi. Apa ni kalau kita tengok yang duduk bising dan kita rasa dalam hati kita pekago syaitan orang itu isi kata, yang duduk kata kamu tu, yang duduk bising kamu tu syaitan. Nah, falias dain bilah, mana lah ia sahaja kata alhamdulillah. Alhamdulillah dengan syaitan supaya wihilai wasuah dan syok kepada uya dan bisik yang sejati. Pada wali yang tawakkal ala Allah, maka dia boleh bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. Fa'inna Allah ya turuhu syaitan. Tidak itu. Sesungguhnya kalau saya bertawakkal kepada penaruh Allah Ta'ala, ia tak akan mendorak, tak akan terima mendorak sekalian bukan. Ia tak akan terima kesusahan dan hati dia, insyaAllah kita anak. Dari sunnah Nabi SAW, lahir, orang mu'min saat ini, menyakiti seorang mu'min dengan fisik. Imam Ahmad yang kata-kata, hadasana wakil wa Abu Muawiyah, dia kata qala hadatsana Ta'mash an Abi Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasan fala yatanajasna, apa
sudah kamu ada tiga orang, janganlah berbisik dua orang. Duna salis, tinggal yang ketiga. Illa bi'izni, mereka dengan izinnya. Orang saya lagi nak kecek aja sih. Banyak kepada orang yang ketiga. Mana saya nak kecek, ada nak kecek warna kaya sih. Atau tak? Ya, kerana kita minta izin. Baik nazalika yukzimu kerana bisi saninya membawa kesedihan kepada diri dia saninya. Nah, di sini kita tidak punya kerana apa salah ini kerana membawa kepada syaitan itu hidup masuah kepada saudara kita yang ketiga saninya. Nah, ya ayuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya orang supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Nah, ini akhlak ini. Ini ada majlis berbagai. Ada majlis ini yang Allah SWT di sini ini. Nah, yang kata kita saat ini alihah masalah ada majlis ini, kita tak punya. Janganlah kalau tempat orang duduk dah, dia baru di mana-mana sudah kita duduk. Tak masuk, termasuk oleh tak boleh juga. Nah, ataupun kita dicuek alih orang, kita duduk. Tak ada juga. Ataupun tempat luar dua-dua kita pergi rumah, pergi kompet tak. Tapi luar dua-dua ada juga. Itu tak ada maksudnya. Nah, ada di sini ayat yang kata-kata yang mulut terhadap mu'adiban ibadah umum ini. Allah SWT berkata di sini sebagai nak mengajarkan anda hamba-hambanya yang beriman, dan sebagai lakui suruh kepada mereka supaya mereka mengelokkan perangai di sesama mereka dalam menilai. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu buka sikitlah kau nak duduk kat sini dan dalam tempat majlis tadi yang luas sikit. Jadi fafsahu yafsahu lakum, kita kena buka kepada dia itu boleh masuk. Wa dzalika anna jazaa'a min jinsil 'amal, kerana jaza balasan daripada gapo jenis amalan. Amalan molek boleh balas saya molek. Amalan molek balas saya molek mari daripada amalan yang molek. Kerana seperti mana dalam cerita sebuah hadis yang sahih. Man bana lillahi masjidan, siapa bina bagi masjid, bagi Allah SWT masjid, siapa bina lillahi masjidan, bina kerana Allah SWT sebuah masjid. Bana Allah lahu baitan fil jannah, Allah SWT bina bagi dia ni rumah dari syurga. Dina ayat sabana saya baik, buat baik boleh buat saya baik. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan, bukankah balasan yang baik malaikat baik. Jadi di sini tu ada masalah sedekah dan wakaf. Man bana lillahi masjidan, siapa bina bagi Allah SWT, untuk Allah SWT semua masjid, bana Allah lahu baitan fil jannah, maka Allah SWT bina baginya rumah dari syurga. Dan satu hadis lagi ni, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa memudahkan di atas seorang yang susah. Orang yang susah, orang kat hotel kita, kita mudah tak dia. Ataupun orang yang susah dalam rumah kita, kaya kan dia dalam rumah dia. Dapatnya Allah SWT memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi'aunil abd, dan Allah SWT fi'aunil abd,
Nah, dari pertolongnya hamba dia, Allah Taala sentiasa menolong hamba dia selama mana hamba dia saat ini menolong saudaranya. Tengok. Ini kalau kita ada satu min jinsi amal. Balasan daripada jenis amalnya. Banyak lagi hadis yang seperti ini. Nah, yang kata fasahu yusahillah lakum. Mungwi uge wibung boleh membuka tempat duduk wibung orang lain salah kamu boleh duduk Allah Taala buka bagi mu buka apa buka tempat duduk dah leh buka kita tak nampak ada nah buka apa nak tak nampak nah dari hari dari majlis zikir majlis ngaji itu yang tambahkan apa derajat kita dari hari kita buka majlis kepada mereka sana tempat duduk sana. Wadalika annahum idza ra'u ahadahum mu'minan dhannu bi majalisihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara Allah ta'ala yafsah ba'dhum bi ba'dhin. Karena dulu sahabat dulu kepada Nabi Rasulullah dah. Oh pakak, mau nampak orang mau nimpak, buka kekai sikit. Buka kekai dia ayo kita nak masuk alih lah. Dan maka Allah Taala waktu tu ayat ni. Dan buka kalah kepada saudara kau. Di banyak kita tu, umur kita tu dalam sikit kan boleh hadir kan? Ada lah perangai lagu ni. Ya, dalam sikit lah ni dah. Takut dia memang duduk lapar kan, bukan dulu lagi. Ya, kita dengar cerita kuat pergi haji Mekah dia. Ha, lagu tu lah. Kita pergi sikit, kita apa dah, kita duduk penuh. Kalau kita tak duduk penuh, dia memang di sini hepek-hepek kau biar semangat. Kita rokok pun ada. Tak ada, tak kenal. Dari kemana pun kita kepada mereka. Ini sama sekali yang cacat kok. Rokok sujud kok. Dia ada diri itu. Maya cacat kok. Sini sih tak ada, kok tak teka yang meluah kami. Nanti kenapa tak kok kayu kita? Tak maya. Mungkin nak duduk aneh dan lagi. Kalau banyak anak, yuk kedoh. Orang, yuk kedoh. Siapa pun duduk dan lagi. Sama kau palo dekat kau boh tubuh ini dekat tu. Jadi naya tentu ya tu suruh kita buka fasa ilah lagu. Mukatib bin Hajar yang katakan mengzirat hari raya yang menjumah ayat itu pada hari Jumaat. Rasulullah SAW bersalam adalah pada tu revis sufah. Mafil makar bayit. Allah SWT Rasulullah SAW juga ada fis juga ada sufah ni tempat kalau kaki miskin hari ni. Wafil makam itu yang kau dah tempat tu sampai. Wakar naya beri ahli badr bin Muhajirin. Dan Rasulullah SAW tu dia beri kemuliaan kepada ahli badar dan kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pada anak sebenar ahli badr maka datanglah satu kumpulan daripada orang kaum badar. Wafat sahabatku ilal majalis dan telah didahuluinya makhluk para belum pada mereka tu ada orang ada didahului majlis ini untuk tempat tu. Wah ini banyak lagi. Fakal Muhyiddin Rasulullah SAW sabab fakal assalamualaikum ayuhan Nabi yang rahmatullah berkatuh. Maka mereka tu tinggi lah tu Nabi. Nah, maka assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum ya Rasulullah ayuhan Nabi. Nabi pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka tu semua salam kepada kaum. Kemudian wisalam kepada kaum semua sahijah. Bapakmu ada arjunihim yang terlibu na iwasi alam. Maka kau yang tidak diri. Assalamualaikum kepada Rasulullah. Assalamualaikum kepada sahabat semua. Assalamualaikum kepada tidak diri. Duduk tubuh. Nabi saudaraku kalau duduk tu buka tempat duduk dan boleh duduk. Kata nak sama buka. Fa'arafun Nabi SAW. Nabi pun tengok daripada keadaan saat ini Nabi pun tengok keadaan mayak miruh ada kiam. Apa yang membawa mereka itu berdiri saat itu sebab mereka menghadiri berdiri saat itu agar kiam salam yusah dalam kerana mereka tidak dibuka tempat duduk untuk menghadiri berdiri saat itu. Fasham fadzalika maka Rasulullah itu wasap ketak sepi Rasulullah. Masa benar. Ih no ayat no wa lagu ngano ni no ka masalah ni dah. Aduh. Faqala liman haulahu min al-muhajirin wal ansar min ghairi ahli badri.
Maka Rasulullah SAW kata kepada kaum muhajirin dan kepada kaum ansar, kau tak ada kelebihan. Dia kata bagaimana? Kum ya fulan, bangun. Nabi itu dia kena suruh kamu. Fala biasa diukrimuhum bi'idkatin nabi. Nabi Sumpah itu dia suruh sahabat ataupun oleh hukum ada pada ahli bandar saat ini. Bangun. Beberapa orang berada di nafar alladzina hum qiyam baina yadayhi min al-muhajirin mengikut bila ini hak orang yang muhajirin yang duduk di ini bangun pak, ini duduk, ini bangun pak, ini duduk. Lepas itu lagi mana ini? Alladzina hum qiyam baina yadayhi min al-muhajirin wa al-ansar ahli badrin masyad badari ka'alaman uqima min majlisi wa arafan nabi. Patu bolpah pada tu, wah bangun diri sana ni dewasa. Keluk muka lah aku lah, ayo duduk lah. Mula-mula Nabi tu masa keluk muka kerana kalau sahabat hak pulia bandar saat ini, tak boleh nak duduk. Maka yang bangun hak buat ada pulia bandar, maka buat pulia bandar pun juga keluk muka duduk lah. Patu lagu mana nak buat? Macam pada di keadaan Muqimah min majlisi wa arafan Nabi SAW Al-Qur'an fi wujuhi baqala al-munafiqun alastu tazamuna an nasrifu hadha ya'ni bainan nas. Lalu dah buat munafikin pun buat muda kata tu Nabi mu tu ada di antara buat kamu ha. Gila ya wahai nak lagu mana munafikin tu maknanya buat munafik apa kaya celah lalu dah. Kata lalu dah. Lalu maka di sini lah. Wallahi ma ra'aynahu qad 'adala 'ala haula murabbah nafiki kata wallahi aku tak nampak sikit aku kata Nabi Mahdi. Tengok dia wei buat dulu dia buat bangun. Padahal aku mari dulu. Kena. Aduh. Maka inna qawman akhad apa ni? Apa ni? Buat budak dulu, patu yang bangun buat budak. Dia ambil orang hal yang hal gampang dengan dia minta. Patu. Menawa ke mana? Siapa dah kata-kata munafik ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah jawab kata kan rahimallahu rajulan yafsahu li akhihi. Maka Rasulullah kata Allah Subhanahu wa akan merahmati wi rahmat kepada orang yang mana buka tempat duduk untuk saudaranya. Dan faja'alu yaqumuna ba'da dhalika sir'an. Maka wah duduk sana pokok bangun dengan cepat-cepat buka tempat di semua saudara dia tu boleh duduk belakang. Ayat Nabi pun buka masalah sosok dia tak boleh ramai bukan tak ada. Kalau kita tengok cerita sini dan dia buka kata dah. Nabi tu nak mikir mana dia buka tak buka masalah. Patut kita buat main-main dengan tak sosok tak ada tak perlu selalu apa. Tengok Nabi sini nak buka masalah masalah duduk ni ya. Kata ke orang munafik ni isu mereka dah. Patut kita orang pergi pekak. Tak kira lah. Pekak gapa-gapa. Kalau kita tak tahu semua ni, tak jadi hati boleh di antara makmum dan di antara ulama kita. Jadi ragu ni lah. Jadi selera dan jadi membawa kepada pecah. Ni Rasulullah tak pernah berjudah. Aduh, boleh kata rahim Allah. Tuhan kata kau menolong rahmat sana ya. Sahabat yang datang Tuhan Nabi Woyah sana jelak rahmat tu lah. Jelak rahmat tu. Aduh, kita lalu baca hadis kalau mana gini. Nak buka bawa amal tak main banyak kita lah. Tengok sedap. Dia balas ni kata dia balas rata tu kulit. Aduh. Maka tunggulah ayat ni pada hari hari Jumaat misalnya. Dari sini nak ayat kata kita tak boleh nak mendirikan orang-orang daripada tempat duduk dia, mereka kita minta pilih keluar tempat. Jadi kita kena pilih dari adab adab majlis saat ini. Nah begitulah hati-hati Nabi lain ya. Mari tentang hani bagi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dia mengatakan la yuqimu rajulun rajula min majlisihi fa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Janganlah seorang itu mendirikan seorang lelaki yang lain daripada tempat duduknya
maka dia duduk di tempat tu, tapi keluarkanlah tentang dan pakak-pakak muda. Nah tu pendapat ulama yang dikeluarkan gambar ni dalam hati yang intisari berada di yang soleh. Berarti Imam Syafi'i, kala Syafi'i, kala Sulaiman bin Musa bin Jabir, an Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW kala, la yuqimma la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal Jum'ah. Janganlah saudara kamu saling mendiri dan saudara kamu pada hari Jumaat, walakin dia pun ifsahu. Bahkan dia pernah kata, buka sikit dan duduk, buka sikit. Kalau kita tidak tetap duduk, buka hari Jumaat, setiap hari rupanya kosong. Tak siapa nak. Setiap hari Jumaat, kalau kita kan, hari rupanya itu sejauh. Padahal, hari rupanya itu boleh utuhnya. Tak ada siapa duduk. Di sini awal. Di sini awal dia apa cara nak praktis. Tak kena dia tu. Dan di sini awal nak apa cara dia panggil rupi tu baru nak panggil oleh bangsa awal. Nah, ini kita empat dah kata sini dia dipanggil awal. Di situ tu salah. Kalau dari arah belum tu. Kalau rupi kita bincang tak cara pak lepas dia apa pun dah. Jadi tak ada cara dan ada tak. Ada yang kata, hari Jumaat saat ini, no? Siapa pergi awal, boleh utuh. Kita kena pergi situ tu. Kita kena pergi awal, wujud di balik, balik kepen. Dan di sini yang saya ada, kita ada satu masalah terhadap bapaknya. Masalah kita diri, mau ke wali kita diri. Apa pendapat ulama? Ada kecek di sini. Kita ada wabat istilah fukaha fi jawazil qiyam lil waridi idza jaa ala aqwal. Dan telah berselisih pendapat ulama pada harus berdiri kepada orang yang datang kepada satu majlis atas beberapa pendapat. Fa minhum man rakhasa fi dhalika fi dhalika muhtajjan bi hadis umu ila sayyidihi. Sengaja ui tarkhis, ui rukhsah kata boleh kerana berdasarkan kepada hadis umu ila sayyidikum, dirilah kepada saudara kepada penghulu kamu. Ya umu ila sayyidikum adalah kisah Mu'adz. Kamu ni Sa'ad bin Mu'adz. Jadi umu ila sayyidikum satu man hum man mana'a min dzalika muhkan yang bi hadis man ahabba yatamassal lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ya ada satu hadis lagi. Hadis hadis ni umu ila sayyidikum, dirilah kepada penghulu kamu. Maksudnya kepada ketua kamu hari ni lah, kepada orang hari sana tu membangun. Kita duduk nyetok, kita bangun sambut dia. Lagu mana tuan sini? Sungguh pendapat kata ya boleh. Yang kedua dia kata tak boleh. Kerana satu hadis Nabi kata kan man ahabba yatamassal, siapa yang mana suka bahwasanya gapo ni orang itu pakak gapo yang tamassal lahu rijal qiyaman, siapa yang mana suka bahwasanya orang sana itu nanti diri kepada dia, diri kepada dia mari sambut dari dia ke arah mana fal yatabawwa maq'adahu min an-nar, maka hendaklah dia sana itu duduk-duduk atas tempat dari neraka. Ini pandai. Wa minhum man fassala, dan setengahnya lewi muraiyah. Muraiyah yang aku mana? Ya juz ikal kuduk ni safar. Harus ini kalau mari pada musafir. Dan ketika mari musafir dah. Walil hakim si mahali ulari bilan kepada Tuk Hakim. Dalam tempat dia. Kalau kita baca tu lah, kerime, tu hakim. Tu orang tu kemenai, tu nembek, tu oboto, kan lagi. Tu boleh. Kama dan tak ada yang kisah Sa'ad bin Mu'adz. Fa'innahu lama istakhdamahu Nabi. Seperti dalam kisah Sa'ad bin Mu'adz. Apabila Nabi panggil dia, dia sahabat tu, Nabi kata bangunlah kepada
untuk saya kamu nih, untuk penghulu kamu nih, ketua kamu. Eh, Nabi dia terjatuh ya, ketua. Ya, tak lagi. Nah, itu maka setengah pendapat Abu Nado di Murai. Yang dan setengah kata kan, si bani Quraisy mufarrah mukbilat qala lil muslimin qumu ila sayyidikum ma dzalika illa liyakuna anfas bi hukmihi wallahu a'lam. Ayat tersininya, no ayat kata, no nabi suruh orang Islam bangun kepada Mu'adz bin Sa'd bin Mu'adz ini supaya nak uwi temah diri dia sebagai ketua dalam masalah nak berunding dengan kuat bani Quraisy sana. Eh, kami pekai, no yo berani lagi temah gede. Wa amma ittikhadhu Hudaydah fa innahu min syi'aril 'ajam. Adapun menjadinya lambang gapo? Lambang biasa. Lambang gapo lambang biasa? Tadi udah mari itu pakai bangun. Ini yang kata ada oleh ajam, ada bukan oleh arah, ada oleh luar. Bahkan dia habis sunnahnya anahu lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulullah SAW. Bahkan idha ja'a la yakumuna lahu lima ya'lamuna min karahatihi lidhalika. Dalam sunnah, dalam hadis Nabi, bahwa sahabat 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 bila Nabi mari, sahabat tak anak sambut Nabi. Sahabat tak bangun sambut Nabi. Kerana apa? Kerana sahabat tahu kata Nabi tak suka lagi. Tak suka bangun untuk dia seandainya. Sahabat tahu, maka tak ada sahabat tak bangun. Sahabat tak bangun dulu dah. Ini sejarah kok sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada rukhsah sikit sebanyak untuk orang yang besar. Ketua mari. Dan satu pendapatnya untuk orang musafir mari, kita boleh sambung dia dengan dengan orang panggil ganda diri sambung dia saat ini. Ataupun orang panggil siapa dengan kita biasa lagi. Ni sampai kalau kena kopi, sampai kalau ada sejik kok anu tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Kalau yang ini lah, dia lepas kita ya. Kita terbangun. Dan ketika Allah SWT kepada Nabi saat itu, waktu itu masalah ilah dah kerana sahabat dia tak bangun kerana Nabi kecil. Masalah ini. Nanti kita dihormat ke mana situ. Situ ialah dari prosesi dan wafil hadis yang baru ifis sunnah. Dan ada satu hadis Nabi yang riwayat Rasul sunnah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu haitsu tahabihi al-majlis. Rasulullah sallallahu apabila ia masuk dalam satu majlis mana-mana, Rasulullah sallallahu akan duduk di tempat situ. Ia duduk di mana susut tadi situ ya. Walakin haitsu yajlisu yakunu sawtu dzalika al-majlis, maka as-sahabah radhiyallahu anhum yajlisuna minhu ala maratibihim, fas-Siddiq radhiyallahu anhu yajlisu 'an yaminihi wa 'Umar 'an yasarihi. Wabain alaih Ghalib wa Uthman. Dari Rasulullah SAW kibar menahinkan. Dari sahabat itu, ya tak boleh. Ini Abu Akak, ini Uthman, ini Ghalib Uthman, ini Al-Sinu Uthman, Rasulullah SAW kibar. Ya oleh jalan itu. Satu tak buah tempat kede, kede di sini. Sebab itu ada dalam majlis kita, kita nak berapa orang yang bijak-bijak dan orang yang sini-sini. Nabi kata liya lini minkum ulul ahlam wa nuha summa alladziina yalunahu. Atau oleh apa rapat dengan pusat ini orang yang berilmu dan orang yang mana hekat akal fikirannya tinggi. Semua lagi naik luna kemarin orang yang menang daripada mereka itu berpuluh-puluh jin. Sini lah ada dari semaya mesti boleh tak? Dari sah semaya dan ini. Kalau dia bahas oleh rakyat di email dan ini, kalau tak sekali ini orang yang ber orang yang ada orang yang pandai. Kalau nak ni, sebab tu tengok hadis Nabi mari sini.
Karena Rasulullah SAW dia mengisahkan manakibana fi sholat. Dari semayin. Dari semayin saat ini Nabi belum pada orang semayin akan beri. Nabi saat ini gagal bahu sahabat. Ya gagal bahu sahabat. Betul lagi, sama lagi. Wa pun kalau hakikat dia kata nak istau wala takhtalifu betul kala jangan kamu berselisih patah dari buku-buku maka berselisihlah hati kamu liya lini minkum ulul ahlam wa nuha summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum hendaklah oleh hak duduk dan berakhir itu saat ini orang yang alim dan ulama orang yang berakal summa alladziina yalunahum bahwa yang orang yang lunah daripada mereka itu tempat yang lunah lagi daripada mereka itu dan mulut turut-turut Fatu beliau pasal tu ketidakan. Abu Mas'ud yang katakan kita hari ini sangat-sangat banyak sekali berselisih. Nah, sangat-sangat banyak sekali berselisih kerana sah semaya itu tak betul. Ya, tak betul. Apa anda sah semaya? Tapi dalam susunan hidup tak betul juga. Dan tak ada tertib, ada susunan. Nah, jadi di sini ya. Kita boleh ambil Nabi SAW sangat-sangat ambil berat dari majlis saat itu nak berjabat terus susun terutamanya dari majlis sekolah dari semayin waktu hadis ini dia kata Abu Daud dari riwayat Abu Daud daripada hadis Muawiyah daripada Abu Soleh dia kata An Abdullah bin Umar An Rasulullah SAW berkata aqimus shufuf wa hadu bainal manakib betul lah bagi wa hadu bainal manakib dan samukalah bukulani kamu wa sutul khalal dan katakan kalah celah-celah kamu walian walaynu bi aidi ikhwanikum walaynu bi aidi ikhwanikum wala tadabu furjat min syaitan dan kamu lembutkanlah dan agama ini di celah-celah tangan saudara kamu wala tazaru mudah jangan tinggal luwe celah untuk syaitan wa man wasala safa wasala Allah dan siapa sambung balik maka Allah Taala sambung dia sambung dengan dia berhubung dengan dia dan wa man qata'a safa dan siapa potong balik tak sambung balik maka Allah Taala potong dia sini ayat kata besar memang tak bagi semuanya ini itu memang sih lagi pak itu terus nabi kibanyak lagi lah ingat butuh masalah bagi semuanya ini tapi kita tak ada kena paso lah oleh muka paso tak sih gampang dengan kita tak sih wibrago mukul kaki dengan kita dari samo tumit kaki ini tumit samo ayo bukan samo bunyi jari bukan samo tapak jari namun anak jari sama anak jari tu hak samo ni lah wanik tumik kaki. Ya tumik kaki sama oleh belakang itu baru kena dengan sunnah Nabi SAW adalah semaya itulah pada mana yang mulia insyaAllah kita sambung lain kali adalah majlis salinya banyak lagi bertanya masalah ini ya kerana ada cerita di belakang nak sahabat buat jumpa dengan Nabi SAW itu lagi jumpa aku mana dengan Nabi SAW makna tanya sama dia boleh mandi kan begini boleh insyaAllah ada kita Allah SWT izin kita boleh sambung maka malam ini sekarang saya sempat kalau pun dengan syurga ibadah kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh